Yang belum punya menu berbuka, ayo kita bikin semur ayam tahu pedas. Nah, ini siapin dulu ayamnya dimarinasi dengan jeruk nipis dan garam. Setelah itu, kentang yang sudah dipotong digoreng sampai kecoklatan. Kemudian tahunya juga dipotong-potong. Ini tahunya, lalu digoreng juga sampai kecoklatan dan matang. Setelah itu, jangan lupa ayamnya juga digoreng biar nggak lembek ya. Gorengnya setengah matang aja sampai agak berkulit aja. Kita siapin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, lalu ada kemiri, kemudian lada, dan cabai secukupnya. Kalau suka pedas boleh banyak, kalau nggak suka pedas cabainya dikit aja, cuma buat warna-warna aja ya. Nah, habis itu cabainya di blender, semuanya di blender, maksudnya bumbunya boleh juga dikasih minyak biar lebih halus. Di blender boleh, diulek juga boleh. Setelah bumbunya halus, lalu ditumis sampai bumbunya harum dan matang atau kelihatan terpisah gitu dari minyaknya dan berubah warna ya. Habis itu masukin bumbu aromatik, daun salam, serai, kemudian sedikit jahe. Nah, setelah itu masukkan lengkuas, lalu kecap, dan masukkan juga ayamnya. Udah hitaman gini ya, ayamnya masuk, diaduk-aduk sampai meresap dan bumbunya merata, lalu boleh diberi air kira-kira 2 gelas atau secukupnya terserah kita ya. Setelah itu airnya agak mengusut, tahu dan kentangnya bisa dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu biarkan agak masuk lagi airnya, bumbui dengan gula, garam, penyedap, tes rasa, dan ini siap dihidangkan. Selamat mencoba.